Sakadang sapi anu awakna cangker beratna salapan kintal anu katelah si bison dicindakan lulus dina cek kesehatan anu dilakonan ku Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat. Eta sapi teh dijual di tempat ingon-ingon kurban di Lalawak Cisarua kelawan harga 50 juta. Awakna cangker tur morontod. Bison katelahna eta sakadang sapi jenis limosin hasil kawinan sapi simental jeng sapi perah anu beratna salapan kintal teh. Ngirut panitenan para petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat nalika ngalakonan cek kesehatan ingon-ingon kurban. Satu tas diperiksa kesehatanana, bison dicindekeun sehat tur nohonan pasaratan pikeun kurban Idul Adha. Nuboga peternakan sapi, entang, sukan, dan nembraken, eta bison teh mangrupa sapi panggedena anu aya di peternakanana. Bison rek dijual dina harga 50 juta rupiah. Ya, kebanyakan yang sering ngerajin remosin simental atau blasteran, atau di Bali. Sapi FH juga kalau di sini ya lumayan banyak juga. Sapi leker. Yang membedakan nih Pak, selain ukurannya yang besar, apa sih Pak? Ya terutama ukuran, bentuk fisik yang gemuk gitu, yang sehat, itu yang diminati gitu konsumen, kelihatan sehat, bagus, bulu-bulunya bagus. Eta sidak tur cek kesehatan ingon-ingon ternak anu dilakonan ku Dinas Peternakan dan Perikanan teh pikeun mariksa sato kurban lantaran ingon-ingon pikeun kurban mah kudu nyanya sehat tur nohonan persyaratan atawa kriteria. Yang tidak sesuai ya, contohnya apabila ini kalau sesuai syariat Islam harus cukup umur. Dilihat dari giginya yang punglak. Kan ada juga yang menjual masih muda agar harganya murah. Nah itu sebaiknya masyarakat juga memperhatikan itu. Kemudian yang cacat, tidak boleh cacat ya. Tanduk harus sempurna. Telinga tidak boleh bolong atau bekas ada gunting dan lain sebagainya. Kaki harus sempurna, 4. Kemudian buah zakar harus seimbang ya. Ada testisnya juga, diutamakan jantan. Kemudian sehat ya, tidak kulit sehat. Lihat dari matanya, lihat matanya jernih, kemudian cuping hidungnya basah, kemudian pantatnya bersih ya, kemudian bulunya juga bersih mengkilat, dan kalau yang tidak ya, kalau yang cacingan itu kelihatan dari penampakan luarnya juga sudah bisa kita lihat. Ingon-ingon anu geus dicindekeun sehat dipasangan kalung sehat ku petugas disnakan. Petugas umaja kan udaragang sangkan ngadagangkeun ingon-ingon kurbana secara online. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.